suasana latihan ujian seleko S yang 100% boleh lulus. Hai guys, ya kembali lagi bersama saya Cikgu Mizan di Akademi Memandu JSL. Saksikan latihan anak murid saya yang bernama Siti Juwinah. Ujian Seleko S. Arahan, Taklimat. 1. Calon perlu melakukan rutin sebelum memandu sebelum mula perjalanan. 2. Calon perlu melakukan rutin selamat memandu, CITO, sebelum bergerak iaitu. Si periksa cermin pandang belakang dan sisi untuk dapatkan maklumat di belakang dan sisi kenderaan. I beri syarat untuk bergerak. Di periksa titik buta dengan menoleh kepala hingga ke paras bahu bagi memastikan hazard yang tidak dapat dilihat melalui cermin. O bergerak pada olah gerak yang betul dari segi posisi dan kelajuan yang sesuai. 3. Calon perlu gunakan gear yang sesuai bagi memulakan pergerakan supaya kelajuan kenderaan dapat dikawal. 4. Pergerakan kenderaan mestilah lancar, tidak terlalu laju dan tidak tersekat-sekat. 5. Calon perlu memandu dengan mengawal steren mengikut kaedah pull and push supaya pergerakan kenderaan mudah dikawal. Calon akan digagalkan serta-merta jika 1. Melanggar atau menyentuh benteng dan garisan semasa melakukan pergerakan. 2. Melakukan olah gerak mengundur. 3. Tidak berhenti di persimpangan. 4. Melakukan pergerakan melalui seleko Z dalam masa yang ditetapkan 3 minit. 5. Terlibat dalam kemalangan. Oke, kalau kau sudah bersedia tekan hon. Oke, mula 3 minit dari sekarang. Oke. Pelan-pelan masuk. Kalau sudah masuk, jangan reverse balik, jangan mengundur ke belakang balik, dan jangan langgar tembok juga. Oke, macam itu, tidak langgar. Oke, pelan-pelan jalan. Steering tuh kalau seleko S tidak perlu pusing habis, ya. Seleko Z saja yang mau pusing habis. Oke, kemudian jangan langgar tembok sebelah sini. Kalau langgar gagal. Oh, kasih berhenti sinilah. Nah, gitu. Oke, berhenti tekan hon. Hon. Ah, baru kau keluar. Jangan langgar tembok sini waktu keluar. Ah. Keluar separuh dulu. Ah, gitu. Oke, lewat. Jadi, masa kau masih banyak, 1 jam lebih lagi. Pergi semula di bukit, pusingan kedua. Ujian Seleko S, hasil pembelajaran. Pada akhir kursus, pemandu dapat mengawal serta mengendalikan kenderaan di laluan sempit secara berterusan. Audio Jungle. Kanlah hutang like dan langgan untuk